Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Goeser Explore Jogja. Video edisi Ramadan kali ini kita akan ngabuburit di Kampung Ramadan Jogokarian. Warga Jogja pasti tidak asing dengan Kampung Ramadan Jogokarian. Seperti namanya, Kampung Ramadan Jogokarian ini berada di Kampung Jogokarian, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Setiap bulan Ramadan, Kampung Ramadan Jogokarian selalu ramai oleh pedagang. Di bulan yang penuh berkah tersebut, kegiatan tidak hanya ada di masjid saja tetapi di kampung ini juga memiliki nuansa Ramadan yang khas. Saat ini, Kampung Ramadan Jogokarian menjadi salah satu destinasi wisata Ramadan yang paling populer di Yogyakarta. Di sini, pengunjung dapat menikmati berbagai kuliner khas Ramadan seperti kolak, es buah, kurma, dan berbagai jenis takjil lainnya. Tak hanya itu, kampung ini juga memiliki berbagai acara hiburan yang menarik pengunjung seperti musik, tari, pentas seni, dan kegiatan keagamaan seperti pengajian, tausiah, dan buka puasa bersama. Selain itu, dekorasi Ramadan yang indah dan khas juga menjadi salah satu daya tarik Kampung Ramadan Jogokarian. Setiap tahunnya, Kampung Ramadan menghias kampung dengan berbagai ornamen khas Ramadan seperti lampu hias, spanduk Ramadan, dan lain-lain. Kampung Ramadan Jogokarian adalah destinasi wisata Ramadan yang populer di Yogyakarta. Awalnya bermula dari kegiatan pengajian dan buka puasa bersama, kampung ini kemudian berkembang menjadi pasar Ramadan yang cukup besar dan berbagai acara hiburan yang menarik pengunjung. Dengan dukungan dari pemerintah setempat, Kampung Ramadan Jogokarian semakin dikenal dan menjadi salah satu destinasi wisata Ramadan yang terkenal di Indonesia. Jika Anda berkunjung ke Yogyakarta pada bulan Ramadan, jangan lewatkan untuk mengunjungi Kampung Ramadan Jogokarian. Sekian video dari saya, ikuti terus channel Goeser Explore Jogja untuk mendapatkan informasi wisata dan kuliner yang lagi hits di Indonesia, jangan lupa like, subscribe dan share video dari saya. Semoga penonton channel Goeser Explore Jogja senantiasa diberi kesehatan dan kesuksesan selalu, amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton.